Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menjawab salam saya doakan banyak rezeki. Amin. Yang tidak menjawab salam saya doakan banyak anak. Oh, malah kecil-kecil. Banyak anak, banyak rezeki. Oh iya. Kalau ini Mas Dargoba setahun di atas saya pasti. Ya. Tapi yang ini lebih senior lagi. Silakan alumni ATS, karena kalau ya. Dia seratornya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Wassalam. Perkenalan, alumni sini. Yeah. Alumni TS. ITS. Oh. Nah, alumni TS tepuk tangan buat kita. Iya. 87. Terus fakultasnya? Kedokteran. Udah tahu mami itu siapa, enggak usah dibohongi, enggak usah ditutupi. Nah, kalau secara akademisi formal kamu memang saya akui kamu insinyur, insinyur. Mami siapa? Mami itu cuma lulusan SD. Oh, SD. Tapi saya dipesan sama orang tua saya dulu. Nah, SD enggak masalah. Interaksi kamu belajar sama dunia, melek mata. Wah, mending kamu lulusan SD tapi mentalmu kayak intelektual akademisi daripada akademisi intelektual mentalnya kayak anak SD. Ah, Tuh, setuju ya? Setuju. Saya cuma Sri Mulat. Saya syukur bisa sekarang berhadapan dengan para alumni dan adik-adik mahasiswa dari ITS, satu kebanggaan tersendiri. Betul. Ini satu motivasi buat saya. Kamu ngomong dulu dong alumni. Wah iya, lalu gak ditakoni. Nah, tapi yang jelas saya bangga ini Mas, karena alumni ITS yang hadir di sini, ini mengikuti anjuran Presiden SBY. Ya. Mengenakan batik setiap hari Jumat. Tuh. Ini ada apa? Sabtu. Ini kan makanya mulai Jumat. Makanya mulai Jumat. Kalau masalah mencintai produk dalam negeri, lah walaupun saya pecinta batik tulen. Wow. Anak saya yang umur 2 tahun, pampersnya batik. Pampersnya batik. Lo ya. Lo kalau ngomong nggak luntur. Lo namanya pecinta kok. Yeah. Tapi yang jelas gini, yeah. Saya sedikit aja, yeah. Alhamdulillah saya syukuri, saya bisa berbaur dengan rekan-rekan. Wah, aduh. Jauh sebetulnya timur ya tuh ancur cuman apa ya kebangga saya gak nyangka bisa ketemu dengan sampaian ya, cuma tadi saya dengar ada lelang buku tadi ya. Jadi mahasiswa yang nulis minta satu nanti kesannya tertinggi berapa tadi 5 juta satu buku. 5 juta masih ada buku? Masih ada. Banyak. Berapa banyak? Masih ada 25 ada. 25 buku? Ada. Bagus, simpen dulu. Mau dibeli? Hah? Mau di... Nanti tak bantuin Lela. Oh. Ya, setelah ini. Tapi alhamdulillah... Nyimpen dong. aku kapan? Mau lewujud dua der yang enggak ngaruh. Tidak kok KBWD. Ya, tapi itu. Namanya kangen kayak apa? Iya. Tapi ngomong-ngomong saya juga perlu perkenalan. Oh iya. Perlu. Masa kayak mau gak ditakoni? Iya, kan saya. Ditanya. Ya, memang gak enak kalau perkenalan gak ditanya. Iya. Silahkan. Manro buka. Cipsin. Lu tanya ya bebas ya. Silahkan. Pindah warna sih, aku taruh botak kondi gak pake. Alumni TS yang gondoa. Gak ada alumni TS gondoa. Dargobes MSC. Kalau saya emang ngesir kamu MSC. Dargobes MSC. Artinya? Meh sarjana cuk. Berarti gak lulus. Guru. Meh dong. Makanya gak ada insinyur ya. Kan mau apa? MSC. Mas Yong ini sarjana cuk. Aku cedetok. Apa? Cok! Maksudnya cerdas, pula kreatif. Mau kok? Apa? ITS itu ada artinya. Apaan?
selain ada singkatannya ada artinya I. Institut yang melahirkan insinyur-insinyur top loh. Wow. T. Takadani gak percaya lah ITS ini penghasil insinyur-insinyur top. S. Sengengkel diomongin ITS ini penghasil insinyur-insinyur top. Gak percaya. Sengeng. Oh, alah ngono kok lulusan. Walaupun saya aslinya bukan lulusan ITS. Terus saya ITAN. Wah, kok ITAN. Institut Teknologi Ancuk tibae swasta. Salah. Salah kok. Kecil tibae swasta. Bukan swasta. Keton. Yes, alhamdulillah. Tapi wes, ini perkenalan. Tapi kalau dah perkenalan. Ya, tapi yang jelas ini loh rasa kebersamaan ini. Saya senang. Saya sebagai masyarakat awam melihat adik-adik begini. Ya, visinya jelas, pinter, intelek. Ketika pelawak-pelawak masa depan, Sri Mulat khususnya, saya punya pelawak nggak usah banyak. Punya pelawak tiga aja kayak sampean-sampean ini. Oh, tangguh. Dalam beberapa dekade Sri Mulat akan muncul kembali dengan new performnya Sri Mulat. Oh. Jadi ITS Institut Teknologi Sri Mulat. Tapi yang seneng lawak. Tapi loh, Cami, apa? Lek Sri Mulat pingin ngetop, kudu kenal ambek Cak Irnanda. So, Cak Ir itu kocoplek yang paling api lho. Lho, sebab? Karkon, Januari ini. Karkon, Cak Ir ketemu aku. Ya. Bes, ya apa job-joban? Sepi, Cak. 500.000. Woy. Cak Ir nanda. Sepi job dikira 500.000. Sepi, 500.000. Bulan Maret. Ya apa, Bes, job-joban? Si sepi, Cak. Sak Yuto. Wah, ditambah. Langsung gak ada Sak Yuto. Ini kok ketemu sampe ini? Wingi, oh, wingi. Mari Rioyo. Mari Rioyo. Itu bukan di mana? Ya, wah, best jawaban. Alhamdulillah rame ca. Balik nasi satu tu. Sak bunga bunga ya, kan balik. Itu berarti ya pinjaman berjangka. Yes, alhamdulillah, ngodino malah sukses buat rekan-rekan ITS, buat bapak dan ibu, ibu semuanya, adik-adik semuanya ya. Pemegang tongkat estafet pembangunan ke depan ini. Betul. Kita serahkan. Saya yakin dan kita optimis sebagai warga masyarakat. Dan saya minta doanya, saya sendiri juga tidak bisa lama-lama karena saya mesti ke Spanyol. Wih, Spanyol, Eropa. Loh, dua kali saya di sana. Ada misi budaya melibatkan kita. Yang pertama dulu ini bukan sombong. Setelah saya hibur saudara-saudara kita yang di kedutaan, kebetulan Pak Duta Besar bilang sama saya, Mami sudah pernah nonton Matador? Belum, Pak. Sudah, staffnya dipanggil. Ajak Mami sama teman-teman nonton Matador. Sampai sana, saya nonton adu banden. Ternyata sama sebenarnya sama Karapan Sapi. Saya cuma itu lebih sadis ya. Tusuk, apa, sidak. Nah, begitu selesai, jepret, keluar arena kan, ada yang jualan sate torpedo. Mik, sudah pernah makan torpedo bandeng? Belum, Pak. Ayo makan sama saya. Rasanya sama torpedo di Indonesia. Wino. Masuk saya ke restoran, tek, order kan, tek. Saya lihat, oh begitu, sama bentuknya. Saya order juga, torpedo bandeng. Udah, kasih. Ayo makan nih, ini saus Inggris dan sebagainya. Udah makan aja, jangan ragu-ragu. Tak makan, enak gurih. Oh, gurih. Enak. Begitu pulang ketagihan aku. Enak. Paginya enggak diajak lagi, berangkat sendiri. Nekat. Biaya sendiri. Saking pengennya. Stadion. Torpedo Bandeng. Apa sudah cara ngomongnya udah jelas. Oh, Torpedo. Bosone. Tu, Torpedore. Oh, boso Spanyol ya. Tu, Torpedore. Keluar cepat. Tek, tek. Tidak ada mana ras. Curiga saya. Ini harganya sama kok agak kecil. Gak masalah, pokoknya ngetik. Tak makan aja, oh lebih gurih.
Usi banane sing bini. Tanya sama waiternya kan, sini. Ini kok enggak kayak kemarin? Kemarin kan gede, ini kok kecil. Oh, jangan salah. Yang kemarin itu yang mati pandainya. Kalau yang sekarang yang mati pandainya. Si. Nah. Semangat tuh pecah sampai kau sing ngilu aku. Si. Iku mau mata duri menungso ya. Kuwi guri di bawah. Mata duri ya menungso. Menungso. Ya iso digoreng ya. Kuwi guri malah. Tapi percaya mana? Loh, ya alhamdulillah di luar negeri memang gitu. Walaupun ya sedikit-sedikit lah itu berkat dari ya. Kalau saya kan bisnya kemarin ke Korea, ke Cina. Berarti bisa bahasa Cina? Nah, dikit-dikit lah, ya simpel-simpel aja. Sekarang bahasa itu pokoknya berani. Wih, lai ping wan an, ni hao ma. Wata minca mami elaya. Nita minca lontong elaya. Nita wata minca kubes elaya. Itu apa ya? Cung sesuai ya. Sesuai itu Surabaya. Oh, sesuai itu Surabaya. Sesuai itu Surabaya. Jakarta itu Yecer. Yecer. Jakarta. Jadi bahasa itu kita banyak interaksi itu pokoknya berani. Ya, kalau nah ini bahasanya apa ya? Keresek loh. Keresek. Kayak Mandarin poe ya, keresek loh. Kalau kepala bahasa Taupa. Rambut Taomo. Kepala rambutnya keriting. Taupa Taomo liu. Gepak tau mau liu. Pokoknya berani aja, pokoknya mirip. Nah kalau kepala rambutnya botak? Lici. Loh, interaksi itu pokoknya bahasa. Bedanya cuma sedikit. Liu sama bahasa Indonesia. Liu gak dimarahin aja kayak bahasa Inggris. Walaupun saya dulu Inggris saya dapat 9 SMA. Menurut saya bahasa Inggris ya jago. Good evening ladies and gentlemen. Welcome to Summit Business ITS Celebrates and Gathering with apa? Gak tau kan? Saya aja gak tau dulu kan. And thank you for join with us. Oh. And I hope happy mini for you. Thank you. Wah. Oh, kalau bahasa Inggris ya saya bisa bahasa Inggris. Loh, kecil loh. Bahasa Inggris. Ya jelas bisa. Kalau kecil-kecilan, mama, mother, papa, father. Kakek, grandfather. Kakek pakai kacamata. Grandfather wearing eyeglass. Kakek pakai kacamata rambutnya putih. Grandfather. Your walk very long. Your answer is very long. Simple. English is simple. Kakek berambut putih pakai kacamata. English is Kentucky. Aku sih bedain. Oke, yang sebetulnya bahasa Inggris bayi keluar malam. Apa? Bayi keluar malam. Baby outside at night. Ketahuan. Apa? Toyul. Aku ganti. Oh, pemojok kalah. Kucing. Apa? Bahasa Inggrisnya kucing. Isi bola tinggi. Oh, buyo kan. Ayo lagi. Apa? Kucing. Cat. Kaki. Foot. 4. Paw. Kucing berkaki 4. Cat. Paw. Kesuen. Apa? Lama. Cat. Paw. Kesuen. Apa? Kucing berkaki 4. Cat. Bien. Aku. Oh, bahasa Inggris. Ikan. Fish. Ikan mas. Goldfish. Ikan lele. Gold. Ibis. Apa lele? San. Catfish. Yeah. Ikan pembersih kaca. Sarkamu. Sarkamu. Pasan di sarkamu. Ikan pembersih kaca itu kalau bahasa di ikan pembersih kaca itu apa? Latihnya saya tahu. Oke. Okay. Prancoscos tesporus. Oh, enggak. Sing ngerti. Sing kaca sih. Sapu-sapu iku sing didol.
ikan pembersih kaca, cleaning service. Eh, pembersih toilet juga. Ya, udah oke lah, cleaning service. Saya, aku ngomong masalah kocengnya lonceng ini mah. Kocengnya biaya. Ya kan biaya kocek kaki nampak. Kocek. Kan. Air. Water. Kocek keceplong kolam renang. Kocek kayak kucing apa? Cat. Alah, kesuwen, kesuwen. Swimming pool. No. Kucing keceplong kolam renang. Cat. Tes, cat, tes. Diteres. Kucing gak diteres. Kucing gak diteres. Nah, dan kesempatan, anu dulu. Ini calonnya Surabaya, ada keripik gedang, keripik telur, sidik, dan batoni roto. Saya sebagai warga masyarakat, cuma sekali lagi doa saya dan harapan saya, semoga Anda bisa mewakili keinginan keluarga besar atau masyarakat dan bangsa negara Indonesia ini untuk menuju kesejahteraan yang lebih, ketenteraman, keadilan, kemakmuran. Saya percaya di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik nantinya akan membawa pembaruan Indonesia yang lebih baik. Nah.